channel ini menurut Anda bermanfaat, like, share, komen, dan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini saya mau kasih tahu cara nyeting tegangan untuk inverter. Jadi tegangan inverter itu, sekarang bicara tegangan normal dulu ya, tegangan PLN yang diizinkan itu untuk arus AC listrik 220 volt itu tegangan yang diizinkan atau toleransi itu sekitar 190 sampai 240. Nah, tidak boleh lebih dari rendah dari 190 dan tidak boleh lebih dari 240. Kalau di luar dari toleransi tegangan itu berpotensi merusak alat-alat listrik, seperti itu keterangannya. Dan pada malam hari ini, kebetulan ini saya itu beli inverter itu kemarin, saya order itu kitnya itu saya pesan untuk disetting 235 volt. Ini ada masalah dari sound of power 2 itu baru-baru ini kan update. Nah, updatean yang terbaru ini ada masalah. Jadi pembacaan tegangan sama pembacaan daya itu kurang akurat. Dengan kurang akuratnya itu akhirnya saya kan sudah masang proteksi di sound off itu, batasan-batasan itu termasuk tegangan atas itu maksimal 240 volt. Kalau melebihi itu akan sound off, akan cut off, seperti itu. Nah, ini ada beberapa gejala, bukan gejala ya, kasus lah, ada beberapa kasus itu. Yang namanya inverter itu kalau ketemu dengan lampu TL yang bukan lampu LED itu, yang sebelum LED itu yang pakai kaca itu kan di dalamnya ada rangkaian. Ketika ketemu lampu TL inverter itu tegangan cenderung itu naik karena ada rangkaian di dalam itu, kurang tahu ada mungkin ada kapasitor, ada apa segala macam itu, tegangan cenderung naik. Tegangan cenderung naik, sedangkan saya pesan kemarin itu 235 volt. Ini naik akhirnya menjadi 240 dan inverter saya itu cut off. Apa itu sound off-nya cut off. Nah, ini mau turunkan biar nanti kalau tegangannya naik, lampu TL di kamar saya itu ada satu ini, semuanya udah LED LED tapi satu ada satu yang masih TL. Itu nanti ketika lampu TL dinyalakan itu dia tegangannya naik tapi nggak sampai 240. Sekarang paling 235. Terbaca di sound off itu 237, ketika naik kan pas jadi 240, akhirnya cut off. Ini mau saya turunkan menjadi 228 kisarannya itu. 228 biar nanti kalau ada kenaikan itu sekitar 235 atau 37. Jadi aman seperti itu. Terus yang disetting itu di mana di bagian inverter? Mari kita lihat. Oke, kita menuju inverter. Nah, ini inverternya. Ini kitnya, kit inverternya ini. Nah, yang disetting sebelah mana? Yang disetting di sebelah mana itu tuh, dekat trafo yang warna hitam itu ada trimpot. Ada trimpot itu untuk menyetel voltage feedback itu, ada tulisannya itu. Nah, tegangan feedback itu tegangannya disetting di situ. Nah, itu ada trimpotnya. Jangan lupa kalau ini inverternya dinyalakan dulu, tapi jangan dihubungkan ke beban. Habis itu disetting tegangannya. Begitu. Diturunkan atau dinaikkan. Nah, berarti ini butuh voltmeter. Nah, saya langsung setting aja ya, biar ini enggak ini. Ini kan masih off, inverternya masih off. Ini saya putuskan dulu bebannya. Yang dibutuhkan ini obeng negatif. Habis itu inverter saya nyalakan, ini tombolnya di sini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah.
Ini settingnya di sini nih. Nah, ini diputar ke kiri, ya, ke kiri. Perlawanan arah jarum jam, ini kan turun. Nah, turun-turun. Nah, tuh 216 kerendahan lah. Nah, ini saya jadikan 220 aja ya. Dipaskan sajalah. Ah, dah seginilah. Nah, itu kan 210. Nah, 220, 200 akan imbang. Seperti itu. Kalau yang lain untuk apa? Nah, ini untuk kayak LVD nih. Yang ini ada tegangan atas, tegangan bawah untuk baterai. Itu ada settingannya semua. Tapi itu jangan disetting. Kalau disetting, pastikan jenengan punya power supply yang bisa disetting. Dia apa namanya? Di naik turunkan. Itu baru jenengan bisa setting itu. Itu. Tegangannya naik jadi 230, jadi pas. Nah, ini jadi pas. Nah. Sangat mudah dan gampang. Inverter ini inverter yang sangat menurut saya enak lah. Pokoknya tangguh, kuat, stabil inverter ini. Itu aja. Mungkin ada yang membutuhkan, ada yang bingung lah. Ini mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Itu saja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.